awan mulai keliling. Dulu keliling. Keliling. Pakai ini ki ibu, ini ki bungkuan ini ya. Dari sini sampai Simbang. Oke, okay, siap. Di tampilan kayak montok tanjungnya sih kalau ini. Kayak ngeten. Oh. Kenapa buat ini namanya? Suruh. Suruh. Dan spesialnya nek sing wong Jambian mangane lontok tanjung nggo iki lho, nggo suruh. Utawa godhong gedang utawa daun pisang. Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Mas Kribo dalam program Sak Jose Sak Kiwe Jus Suwe Suwe. Lah esok iki aku wis ana ning gone daerah Tanjung Karang. Aku ning kene iki arep borek sarapan lentok kuliner khas Kudus iki. Aku iki wis ning gone iki lho. Sentra Lentok Tanjung, Desa Tanjung Karang Kudus. Tapi aku ora golek warung ning jero, tapi warungnya iki lho ning seberang dalan iki kok. Warungnya lah warung iko sing arep tak parin iku cukup legend. Warungnya iku wis buka dari tahun 1950-an lah munine lah. Warung ya iku jenenge Lentok Tanjung Pak Ndek. Cukup terkenal dan wis legend. Lah sak durunge aku nyebrang regone warunge aja lali maca berita ning gone murianyus.com. Kenapa kok ngene murianyus.com? Karena murianyus.com itu pelopor media online di wilayah Kudus dan sekitarnya yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers dan setiap harinya dibaca oleh ribuan pembaca. Ya wis kepanasan aku ning ngene soalnya matahari ini lho ning sirah. Ayo kita nyebrang ke warungnya cus. Nah, kita mesen ke sini. Kalih ibu langsung kan. Selamat pagi Bu. Pagi. Dengan Bu Sinten niki namine? Ibu Asmiati. Bu niki nggih berarti Asmiati ngene iki nggih. Asmiaton. Oh, Asmiaton ya. Asfi. Asfi. Lentok Tanjung ini berarti buka empon dari tahun pinten niki Bu? Nah, aku penerus. Nggih. Mulai. Oh niki, berarti generasi ke? Kedua. Kedua. Yang pertama berarti Bapak. Bapak. Yeah. Pak Ndek niki nggih. Yeah. Tahun pinten niku, Bu? Tuh. 1952 nggih. Wah, keliling. Bapak awan mulai keliling. Dulu keliling. Keliling. Pakai niki, Bu. Yeah. Niki bungkuan niki nggih. Dari sini sampai Simbang. Sampai itu Mas Kabupaten. Nggih, nggih. Kabupaten nanti kembali ke Bitingan Baru terus sampai Pasar Bitingan. Pasar Bitingan pulang naik becak. Niku melampah, Bu. Iya. Pakai oh melampah. Jalan kaki. Oh, berarti dari sini ke jalan kaki ke alun-alun pakai sandal. Wong oh. Berarti pun nganu ya, Bu, pun legend sekali ya, Bu, lontong ini sih ya. Kalau penasaran ya, Bu, kenapa kok lontong Tanjung ini pakai ini lho, Bu, pikulan ini lho? Kan dulu kan Mas, di Icirno dulu. Oh, Nah, sekarang kan anggap domangkal, Mas. Tapi ciri khasnya ini, ya? Ciri khasnya ini. Ini apa, Bu, namanya? Bu? Keranjang. Keranjang ini, ya? Pikulan. Oh, gitu. Berarti awal mula dikeliling pakai ini, ya? Yeah. Makanya kok saya ini kini ciri khasnya kok ngeten ya tuh gini yang ini bukanya dari jam pinten Bu? Nggak, aku dari jam 7 sampai 12 jam 7 sampai jam 12 setiap hari? setiap hari sampai tren. Komposisinya nampak apa Bu? Yang jero ini? Di bawah nge nangka nge tahu sama tempe nge terus dikasih sambel nge ini ada sambel sing suka ini sambel apa Bu? Sambel. Nah, ini dari kuah ini dikasih ditambah bumbu lagi bisa jadi merah niki sambel merah niki nge kan kadang ada sing gak suka ada sing suka dan sing alumi kuno
tidak pakai ini. Oh, berarti yang pertama kali nggak pakai sambel. Berarti polosan nggak ngerti ya? Sambel ditaruh atasnya, dikasih brendan. Oh, ngoten gitu. Dikasih. Oke, siap. Ah, ini tampilan kayak Pondok Tanjungnya sudah ini kayaknya. Kok ngeten? Oh, nah. Kenapa buat ini namanya? Suru. Suru ya? Nah. Dan spesialnya nek sing wong jaman biyen mangane lontok tanjung nggo iki lho, nggo suru utawa godhong gedang utawa daun pisang. Daun pisang. Nah, pamane iki jaman biyen mangane kok ngene iki. Nek nah, pamane iki ra iso nggo cendhok. Soale iki ana kuwahe sembarang kalir. Iki bentukane iki. Harganya niki 7.000 nggih, Bu. Nggih. 7.000. Surune. Kene kurang pedes ana lomboke niki. Tak pacake sik iki. Nah, kene sing paling unik iki lho, nggawa godhong gedang utawa suruh nggih, Bu nggih. Nah. Tak pacake. Nah, iso ta ora iki soalé jarang iki ya. Tak pacake sik. Bismillahirrahmanirrahim. Padha angel lan den. Kuah ya, rasa kuah ini cenderung kaya kuah, kaya kuah kan ya Bu berarti ya, kaya kuah semur, semur ya, jadi khas ya Bu berarti ya, rasanya kuah ini kalau khas berarti. Ada sing semur, ada sing apa. Nah, berarti niki sing semur. Biasanya kalau lanjut kono sing kuai sing opor, karo sing semur lah. Iki sing ibu iki semur. Jolali nek niki mangane karo sate-satean. Nggih, amat nggih. Lah nek iki sing satu porsi diketoki karo gorengan utawa Mbak Wan. Berapa Bu ini, Bu? 9.000 sing karo Mbak Wan iki ya. Porsine iki. Nek sing lontok Tanjung biasa piringe cilik iki, nek sing karo Mbak Wan piringe gedhe iki ya. Tapi aku mancing kiai. Kan enggak cukup. Nggih. Nah, nek sing cilik ini kan pas sak tangan ke depan. Kan ada sing lontok minta satu, minta dua. Oh, berarti tergantung request nggih, Bu nggih. Pak Hasim itu malah makan sing kedua lontoknya 3 biji. Kuat gitu ini. Tiga potong. Ngonten iki. Gantung anu lah hitungannya lah. Napa jine? Gelombang kedua. Nggih. Kok awal mulanya bisa dinamakan lontok Tanjung pripun Bu? Kira-kira ini. Aku kan pernah loh. Dulu ini kan sebelum Bapak udah ada. Berarti pun zaman biyen pun wonten ngoten ya. Sebelum Bapak sudah ada sing jualan. Soalnya kan udah penasaran kok jenis lontok Tanjung nopo. Nek sing dinamani lontok itu ini nih. Niki ya, jenis lontoknya niki ya. Nek kecil, nek daunnya besar, dibikin besar lagi. Besar payah, ya. Tergantung daunnya ngoten ya. Asal emas itu salah, bedanya kayak gini. Ini pun Bu. Oh ngeten. Salah. Dimasukno. Ngeten. Oh ngeten. Nah diwari ibu ini soalnya ora tau ngene. Ben kuwi iso. Main ketot. Maklum wong saiki jaman karo biyen beda. Anak sekarang praktisnya. Nggak kayak kangelan nggawa cendok langsung ae. Berarti awal mula niku Pak Ndek niku. Yeah. Kok dinamai Pak Ndek niku pripun? Orangnya agak pendek. Ya ora pendeknya ini ning. Oh, berarti nama julukan nggih. Nggih. Cina-cina diundang kan Ndek kok. Nama asli sinten? Haji Rohmat. Haji Rohmat. Enggak salah dulu ya Pak Ndek ini. Pokok nama julukan ya.
Gimana? Ada soal buat sarapan. Sing khas khusus. Kontok Tanjung. Nah, saya ini mau. Kontok Tanjung. Panda. Lokasi ini mau. Negeri sebelah jalan. Sentra kuliner. Kontok Tanjung. Ada tulisan deh pakai Budi. Kontok Tanjung Panda. Nah, aku mau sedikit sejarah tentang Kontok Tanjung. Wawancara aku ibu ini mau ibu juga penerus dari generasi pertama soalnya yang generasi pertama pandai ini pun sedong pun meninggal ya bu ya mau jadi penerus yang generasi kedua takut-takut saya lah ibu ini untuk Tanjung, masalah untuk Tanjung jadi yang jen makanan khas kanggo sarapan enak ya jen soalnya anget-anget esok-esok mengenai sing empuk-empuk ini swager lah pokoknya lah tangi turu weteng leh luru sarapan sing seger-seger karo sing empuk-empuk ah iki salah siji jeneng Lontok Tanjung dan sing tak parani iki mau Lontok Tanjung Pak Andek cukup terkenal dan cukup legend mune nek ibuke mau up status ibu kota pernah nyoba rene salah siji jeneng simpen Bu Mungku Jamal Medat ah penyanyi niku pelanggan teng mriki ya Bu ya nek teng nggih masuk sekeluarga Mas. Jadi nek kunjungan Ring Kudus mesti ngore ini dalam mudat. Ibu Mbak Lydia. Asik banget. Sedangkan aku kan aku pengen nyoba Kontok Tanjung. Langsung digas ngore ini bae. Sebenarnya mau sentral tau aku ning arep omong. Sing tak lihat pembukaan, tapi aku melihat ana gone seberang dalan soalnya terkenal dan wis legend. Oke, jadi bingung. Agar luru nih gue Google Map, Lontok Tanjung Pak Ndek Rono. Mulai pagi mulai jam 6 sampai siang jam 12. Kayu utang udah saya tadi program Sak Jose. Program Sak Jose itu programnya Soko Murianus TV utawa Murianus.com. Dah tayangnya itu nih gue di minggu dan seminggu sepisang. Agar pantangin di YouTube Murianus TV utawa buat subscribe YouTube nya Murianus TV dan di share tagune konco-konco ben do ngerti tagu konco-konco yang duwe tempat referensi tempat kuliner atau tempat wisata yang jengjem kuliner yang jengjem terus kuliner yang legend-legend kuliner unik kirimkan ke media sosial kami di bawah ini ben iso tak parani utawa kue ngomen nih gue video nih tak jose pas akhir tayang ben iso tak kocok ben iso tak pangan ya sak jose sak iwe jose suwe suwe.